anjir demarin. Aduh gemes banget. Aduh 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 aduh. Podfest lagi. Aduh bangke gemes banget. My Dress Up Darling, episode ke-9. Lucu banget. Torso yang kupesan juga akan sampai hari ini. Waduh, ke rumahnya lagi dong. Oh iya, Gojo. Bagi, anjir demarin. Malin gak ada malu-malunya deh anjir. Gila. Serem. Karena baik yang terjadi setelah aku melihat fotonya. Damn, fanservice-nya keluar lagi anjir. Tolong tinggalkan aku sendiri. Ini Marin ada-ada aja deh. Aduh kacau deh. Eci. Nafsuku masih aman kalau cuma pakai renang, tapi tolong tinggalkan aku sendiri. Menahan diri. Aduh. Kocak, kocak. Gila lu lihat tuh detailnya anjir, anjir. Nah pasti ekspresinya harus lucu-lucu gini dah. Makin kesel gue sama animenya dah. Hasilnya bagus sekali. Ini kok banyak banget sih jadi versi-versi chibi gini dah. Gojo ngeliat lagi. Wah, episode ini bakal epic nih kayaknya nih. Ternyata aku bisa berguna. Gojo. Lepas baju lagi. Aduh, episode kedua balik lagi anjir. Aku pakai yang gak aman din. Episode 9. Aku melihat berbagai macam hal dalam foto itu. Oke, lumayan panjang judulnya. Gak apa-apa. Detailnya lumayan juga. Kawaii. Inui. Sugoi wa. Ini nyaman sekali. Kalau ada yang dirasa kurang pas, silakan langsung disampaikan. Wah gila, Gojo udah expert anjir. Marin. Mau coba mantelnya juga. Lucu banget. Apa nih, jelas nih, jangan-jangan. Aku lebih cocok kalau bahannya tebal. Gak, itu bagian renangnya anjir. Ya boy. Ya boy. Ya boy. Gak jelas. Aku ingin melaraskan rambut palsu dengan perhiasan. Warna foundation yang kamu punya cuma ini. Tuh kan ada informasi lagi nih buat para cosplayer. Kalau kamu tidak punya, nanti aku pinjam. Gila. Mantap, sempit mata. Setelah
telapas pasang plester dan jepitan itu pada jepitan rambut. Repot ya. Oke, kita lihat nih guys gimana. Gila. Wah, anjir dah. Beda banget. Bukan blok. Gebuk-gebuk. Gebuk-gebuk. Gemes banget. Gemes banget. Aduh, kesel gue sama animenya. Udah lucu banget aja. Ya, hujan. Sekarang masih musim hujan dadakan. Mau bagaimana lagi? Kesannya suram dan cocok untuk suara sananya. Cosplayer. Korset itu rasanya misterius. Gila, gila. Sejak kecil aku suka perubahan sifat dari Mbak Neon ke Black Label. Banyak ekspresi Marin yang gemesin deh anjir. Bodoh. Apa boleh keunggah ke sosmed burung Twitter. Oke, ini adiknya sama Gojo nih, si Shinju. Shinju. Ternyata Juju itu nyata. Wah, kenapa nih? Adiknya pingsan. Tinggi banget adiknya anjir. Kondisimu tidak sehat ya. Maaf, aku tidak peka. Oh, ini flashback sedikit nih. Yang episode kemarin. Aku udah janji dengan orang tua. Mirip Shinobu anjir suaranya. Maaf kalau dugaanku salah. Mungkinkah kamu? Waduh, kenapa nih? Gila. Wah, Gojo peka juga anjir ternyata. Berarti tadi Inui lagi cosplay juga tuh. Seperti yang Mbak Marin katakan. Postur badannya beda banget sama kakaknya aja. Karakternya juga jauh berbeda dengan
kalau cosplayku aneh dan membuat kakak kurang nyaman? Insecure ceritanya guys, karena kakaknya udah sebagus itu, dia takut malah ngebebanin buat kakaknya. Aku sadar kalau kelebihan cosplay adalah kita bisa menjadi siapa saja. Kalau kamu punya keinginan itu meski sedikit, ayo cosplay saja. Boh, Gojo emang real MVP anjir. Best male protagonis musim ini Gojo, bukan Gojo Satoru ini. Gila ngebantu 3 cewek loh. Itu sih cowok jadi cowok tapi dadanya gede anjir, gimana ceritanya dah? Naruto. Soalnya aku gendut. Itu bukan gendut deh. Goblok. Itu masalah utama, aku tidak bisa membuat kostum. Epic moment anjir. Aku akan melakukan sesuatu. Bajunya Gojo. Seragam Asoma ternyata mirip dengan seragam sekolahku. Aduh, aduh. Ayo, ayo, ayo. Bang. Aduh, gemes banget. Aduh. Pot face lagi. Aduh, bang, kayak gemes banget. Epic moment anjir. Dada. Kalau begini kesannya dia cuma pakai seragam laki-laki. Ih, gimana anjir? Dadanya kegedean itu. Membuat boneka Hina tidak perlu rekayasa begini. Dari awal kimono tidak ada kancing. Berarti Genki bakal ada masalah lagi deh. Kan gak bisa pakai sendiri ya harusnya. Kalau dipikir-pikir dedikasi mereka memang hebat. Yo, episode ini isinya episode ini isinya ekspresi-ekspresi gemes semua dah. Jadi cowok beneran.
masih kurang ya kayaknya. Kalau pakai kaos tipis, lekuk perempuan bisa menonjol. Jadi harus menyesuaikan bidang pundakmu. Saya merekomendasikan untuk Mike Behold. Sisanya tinggal rambut palsu. Aku akan membeli sekalian saat belanja. Aduh. Bangke dah. Anjir dah gojo dah. Tapi gojo cocok sebenarnya, sama ini juga cocok sih. Aku sudah membeli rambut palsu. Cosplay mau. Ragu. Gak dipotong-potong. Rasanya gugup. Aduh bahaya nih anjir, anak SMP gedenya kayak gitu. Ada teman sekelas yang kukagumi. Marin. Kupikir dia tidak punya rasa cemas sama sekali. Telah menghabiskan banyak waktu bersamanya. Ini kekaguman Gojo kemarin. Kemarin. Dia juga punya sisi manis. Uduh. Best protagonis. Kalau ini ngagumin kakaknya. Gila ada gojo. Cowok banget. Cowok banget. Geblek banget anjir bangke. Geblek banget. Geblek. Wah gila jadi cowok beneran mah. Tubuh dan dadamu hilang kemana?
Padahal terlihat begitu jantan tapi feminim di satu sama. Aduh, kacau dah. Guys, itu tadi adalah My Dress Up Darling episode ke-9. Gue mau infoin lagi, mungkin My Dress Up Darling itu hanya sampai episode ke-12. Jadi masih ada 3 episode terakhir. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.